Oke, untuk video kali ini berbicara tentang dinding yang kokoh untuk sebuah rumah idaman. Rumah ini hanya memiliki satu lantai saja. Ukuran rumah ini yaitu 8 x 12 meter dan memiliki kamar 3 unit. Jadi di setiap 4 meter diberi besi kolom yaitu untuk tiang apit seperti yang terlihat pada saat ini. Di bagian kusen seperti ini tetap diberi besi walaupun rumah ini hanya satu lantai. Seperti yang terlihat pada dinding ini tidak menggunakan batu salam, melainkan seluruhnya menggunakan kolom praktis, dan itu membuat dinding rumah lebih kokoh lagi. Ini rumah ini sungguh sangat menginspirasi, di mana kekuatan dan kekokohannya sangat memadai. Dan di sini tidak ada tiang yang timbul, ini semuanya menggunakan kolom praktis ataupun tiang apit. Tiang apit itu yang dimaksud, tiang apit itu adalah tiang yang sebesar ataupun selebar batu bata itu saja. Yang saya maksud adalah seperti begini. Nah, dengan adanya besi yang banyak seperti ini, dinding itu tidak akan mau goyang atau tidak akan main lagi. Jadi tidak membuat terjadinya retak pada dinding tersebut walaupun dalam waktu yang panjang. Untuk ketinggian rumah ini sendiri yaitu 4 meter 20. Nanti di 4 meter 20 itu nanti bersihnya tinggal 4 meter sebab dipotong dengan coran lantai dan pemasangan granit, kemudian pemasangan plafon nantinya setelah selesai dinding ataupun setelah selesai pengatapan. Jadi hawa di dalam rumah itu pasti akan lebih dingin. Yang menarik bagi saya membuat video ini adalah untuk memberitahu teman-teman bahwa seperti inilah rumah dan dinding yang kokoh. Dan ini bisa ditiru. Seperti ini tampilan rumah ini semuanya, dan seluruh pertemuan dinding ataupun pertemuan siku dinding diberi besi tanpa terkecuali. Dan yang pastinya seluruh besi kolom praksis pastinya dicor. Untuk ukuran besi yang digunakan saat ini adalah besi 10 net dan dengan bagel 6 net. Untuk ukuran kamarnya sendiri yaitu 3,5 x 4. Di rumah ini dari awalnya saja ini sudah kokoh, apalagi nanti kalau udah siap ya. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semuanya untuk membuat rumah itu walaupun kecil tapi buatlah yang kokoh, karena membuatnya itu sekali boleh lebih apabila mencukupi dana. Ini adalah bagian tampak belakang. Jadi sudah nampak ya, besi semuanya terpasang. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video yang berikutnya.
Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya channel ini.